Sobat Ruru Seru. Seru dong. Kali ini kita akan membahas tentang upaya Pemkot Malang pulihkan sektor wisata. Banyak objek wisata yang menjadi daya tarik tersendiri sob, membuat Pemkot Malang berupaya memulihkan sektor pariwisata. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Malang, Ida Ayu Madewahyuni mengungkapkan, pemulihan sektor wisata akan berdampak bertumbuhnya roda perekonomian secara perlahan. Pemulihan di kampung tematik dilengkapi dengan peduli lindungi sob. Prokes yang disediakan oleh pelaku destinasi membuat pengunjung lebih nyaman dan pastinya sudah siap untuk menerima wisatawan. Sejauh ini, okupansi hotel atau penginapan di Kota Malang sudah lumayan mengalami pertumbuhan. Di hari-hari biasa sekitar 60-70%, sedangkan weekend sekitar 70-80%. Sementara itu, kunjungan kampung tematik masih belum banyak dikunjungi. Akan tetapi, Dispora Par Kota Malang tidak tinggal diam. Pihaknya berkoordinasi dengan Forkompok Darwis untuk tetap menghidupkan kegiatan di kampung tematik. Dispora Par berpesan untuk beberapa kampung tematik yang terdampak banjir agar tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Karena bagaimanapun, dengan adanya kegiatan mampu menggerakkan ekonomi di daerah setempat, sob. Semoga sektor wisata di Kota Malang segera pulih ya. Salam Sobat Ruru Seru. Seru dong.